Austin Martin, ada. Itu. Bye. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali dalam Paletau. Liga dah kembali bermula. Macam-macam drama dapat kita saksikan. Macam-macam keputusan dapat kita pertontonkan. Terengganu membelasah Perak. Tersuka hati je. Tapi tak boleh salahkan Terengganu. Tak boleh. Sebabnya diorang ni dah lepaskan fresh diorang. Sebab tak dapat bermain untuk AFC. Ha, jadi dia belasah Perak lah. Kalau tidak, bukan Perak jadi mangsa. Sepatutnya lawan dia ke AFC tu akan jadi mangsa. Bukan Terengganu kuat mana pun. Perak tu yang tak kuat. Tapi bercakap tentang Terengganu, yang keputusan-keputusan macam Seri Pahang AFC lepaskan peluang, penalti tak masuk. Lepas tu UiTM cuba untuk membuat satu kejutan dengan jaringan gol awal untuk menangani JDT. Tetapi silap hari boleh lah. Dia hantar pemain-pemain simpanan je. Tapi nak ceritakan tentang Terengganu FC tadi. Tertarik dengan seorang player ni yang sebelum ni memang diperkatakan oleh peminat-peminat bola sepak, iaitu Hakimi Abdullah. Kalau kita perasan, Hakimi Abdullah ni, dia ni pemain muda yang berumur 22 tahun, yang asalnya daripada Kelantan, yang bermain dengan Kelantan terlebih dahulu 3 tahun dan dipanggil, dipancing untuk menyertai Terengganu pada tahun 2021. Sedar tak sedar, dah 5 gol dah dia menjaringkan gol untuk Terengganu FC. Maknanya 5 gol ni adalah penjaring tempatan terbanyak. Luar biasa. Nasib baik baru-baru ni untuk skuad Piala Asia, nama Hakimi ni disebut-sebut. Kalau tidak, bagaimana ya? Kita nak tunggu dia mewakili kemansaan. Sedangkan pemain bukan pemain striker pure boleh jadikan 5 gol. Kalau jadi penyerang, apatah lagi kan? Tapi nak cerita tentang Hakimi Abdullah ni, dia ni adik kepada Helmi Abdullah, seorang pemain bekas pemain Pahang FA suatu ketika dahulu. Tapi kenapa dia tak nak ajak adik dia bermain dengan Pahang? Untuk dapatkan jawapan tu, apa kata? Kalau tahu macam biasa lah. Kalau boleh kan, kita nak call Helmi Abdullah. Hello. Assalamualaikum. Salam. Al-Golo. Ya, saya. Nak nanya khabar lah. Khabar nak nanya sikit lah. Satu soalan ke rumah. Awak ni abang kepada Hakimi Abdullah kan? Ya, saya. Abang kandung ke abang tinggi ke? Abang kandung lah, tak khabar tinggi. Kita amuk seorang, ayah seorang je. Okey, kalau abang kandung, kenapa kau tak pernah nak bawa adik awak datang main Pahang? Sebab awak pemain dah, Pahang. Dah. Oh, dah. Banyak masalah. Dah bagi tahu. Ha. Masa sebelum dia pergi Terengganu. Ha. Dah buat bio data dah. Dah bagi. Oh, suruh apa ni bagi. Dah bagi dia kabur, dah bagi. Kata nak tengok gambar, nak tengok video. Ha. Kabur. Kabur jelah. Dah kabur dah ke. Kabur dah. Dalam YouTube masa dia skor hat-trick lawan UKM 3-0. UKM. Ha. Betul. Lepas tu? Dah nak bawa dah. Lepas tu bagi tahu. Kabo payo sebabnya dia tak ada kuasa sebab masa tu dia dapat offer parti Melaka, Terengganu, Negeri Sembilan, KL. KL ni sebab bojah hodak bawa dia kan, duk bawa hodak bawa 19 Malaysia tu. Betul. Jadi dia tanya kita nak dalam part ni nak pilih tim mana. Lepas tu kita kan bola ke dia. Kabo ho dulu kabo nak tengok Pahang ni macam mana nak ke tu. Tak kisahlah gaji kabo jadi dia. Ya yeah, betul. Kabo dia gitu. Dia okey tak apa tunggu lah dulu. Dia tunggu lah. Tunggu lepas tu. Dia nak tengok gambar. Dia nak video. Suruh hantar video. Tengok video benda dalam YouTube. Sekarang dah banyak. Allahuakbar. Allah. Itu dah rugi dah. Padahal dia umur baru 21 tahun. Kau ni tak ada kuasa pilih player. Kau tak ada kuasa pilih player eh? Kau tak ada kuasa nak masukkan player dalam tim tu. Itulah dia ceritanya. Ya Allah. Bukan. Tapi bukan tak pernah nak bawa masuk. Memang dah nak bawa masuk. Tapi benda tu rumit lah kata. Ya tapi eh. Awak rasa kalau dia dapat masuk, dia dapat main tak? Sepengalaman awak lah dengan Pahang. Kalau dia mari Pahang, kalau tengok ke player Pahang sekarang ni, memang dia boleh main full sok. Okay. Thank you info. Okay. Salam ke siapa yang ada sana. Terima kasih, Mi.
Okay, memang okay. Penuh nah, nah, ya. Memang dah buat cara semua cara dah ya. Dah. Okey okey. Alright. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam. Ha, itulah ceritanya kawan-kawan semua. Bukan tak ada orang yang tak nak main dengan Pahang sebenarnya. Semua nak main Pahang. Tapi ya, kalau kita dengar daripada perbualan dari tu, nak cakap tak puas hati ada nampak macam tak puas hati sangatlah tu. Tapi realitinya itulah dia. Nak tengok dengan kat YouTube. Kenapa perlu tengok kat YouTube? Itulah cerita tentang Hakimi Abdullah. Sekarang cuba mula menempah nama. Okey, dia besar dengan Terengganu FC. So, good luck kepada Hakimi Abdullah. Keep it up. Ingat, untuk jadi seorang pemain yang yang terbaik, yang hebat, ingat kata Ronaldo. Family is number one. Itu cerita tentang Liga Super. Tapi jangan kita lupa kepada Liga Premier. Liga Premier pun dah start juga. Dia punya Liga. Dua game juga dah berlangsung. Dan yang terbaru ni, yang terbaru-baru ni, Perak FC pula kena belasah dengan Kelantan. Ya, Kelantan United. Tapi nak ceritakan tentang Perak FC 2 ni, dia dapat player-player dari mana eh? Sebab kebanyakan player-player Perak FC 2 ni semua dah ditarik kepada ke Perak FC 1. Sebab Perak FC 1 dah tak ada player. Eh, siapa nak kerja tak ada gaji? Mana ada orang kerja tak ada gaji? Mesti orang kerja nak ada gaji lah. Dan sekarang ni penyokong tengah marah. Dia salahkan coach pula. Tak ada pula dengar penyokong nak salahkan satu eh. Cari juga pada tahu cari, tapi mungkin tak perasan ataupun mungkin penyokong-penyokong Perak FC ni tak cukup maki lagi. Tak semaki penyokong-penyokong kelab-kelab lain. Okey. Jadi nak tanya juga apa sebenarnya yang berlaku dengan Perak ni. Jadi pada tahu nak telefonlah orang kuat Perak FC. Pada tahu tertanya-tanya. Teruk sangat ni. Lagipun tapi sebenarnya pada tahu bersyukurlah. Perak FC yang teruk bukannya Seri Pahang FC. Pada tahu orang Pahang. Biar pun IC 02. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Yeah, abang, abang Bob. Yeah. Ai, saya bagi nama abang, panggil nama abang Bob dah lah ya. Tempat abang tak kena kawat duri kan? Kawat duri tak ada, tak ada. Alhamdulillah. Sebab tengok player-player Perak boleh training macam biasa je. Dia bagi apa? Mereka bagi pengecualian kan. So, asalkan mereka ada buat training camp tertutup di facility sendiri boleh lah. Perak buat tertutup kat mana? Perak dia buat dekat nilah join training dekat stadium Ipoh lah. Tempat training sajalah. Tempat training saja tertutup. Sebut pasal Perak ni bang eh. Saya kebetulan ni kebetulan. Baru-baru ni Perak tewas dengan Terengganu 5-0. Perak FC 2 tewas dengan Kelantan United 4-0. Ya. Eh, teruk sangat bang Perak kali ni. Kalau nak cerita daripada segi emosi peminat, memang peminat marah, fan marah. Okey. Kan. Tapi ada bang pula tak? Daripada segi pengurusan, apa ada masalah besar? Pemain tonggak jong semua. Okey, ya. Semua keluar. Berpindah tim kan, keluar kan. Okay. Jadi, rentetan daripada episod tersebut, apa Perak Liga Super dah roster diorang kira berkurangan sangat-sangat lah. Jadi mereka apa diorang serapkan pemain-pemain daripada Perak 2. Semua pemain daripada Perak 2 sebenarnya daripada Piala Presiden. So dengan kekangan kewangan juga dan option mereka terhad lah. Jadi dia ambil pemain yang bagus-bagus daripada Perak 2. Kan masa dia main untuk Perak 2, dia punya dari segi apa prestasi individu dia sangat bagus. So basically untuk Perak, apa perancangan diorang dah pucat-kacik. Penyokong sedar tak benda ni? Ada penyokong yang sedar kan. Ada biasalah penyokong dia macam-macam jenis perangai dia. Okey. Kan, tapi secara asasnya siapa suka kalah? Tak siapa nak suka kalah. Tapi kalau dia pun, kalau kalah pun orang kata nak kalah bermaruah lah. Adalah fightnya. Tapi kan, penyokong Perak banyak nak suruh Chonyo fight letak jawatan. Sebenarnya tak salah dia kan? Dia macam ni, contohnya macam belum ni apa yang asyik dipersalahkan adalah pemain import di bola dan semua tu kan. Right. Zuhelmi di bola. Khususnya dia lah kan. Banyak attention kat dia. Lepas tu bila dia sudah berpindah ke JDT, dan apa pun masuk, dah terubat sikit lah rasa geramnya kan. Tapi sebaliknya yang berlaku, bila peminat dah tak ada alasan, dah satu alasan tu dah tak ada, dia cari alasan lain lah. Okay.
Bukan nak kata, alasan tu tak berasas. Tak eh. Pasal kalau kita tengok prestasi Perak musim ni, kan, nak dibandingkan prestasi mereka musim lepas dan sebelumnya, makin teruk. Tak hairan kalau fokus pemain beralih ataupun diorang tak boleh fokus sangat. Tapi sekarang nampaknya fans lebih bertukarkan perhatian mereka kepada coach. Tapi Perak, Perak dah tahu kewangan tak ada, kenapa ambil import juga eh? Pasal ada kuota. Kuota. Okey. So kalau kalau ada kuota yang tidak digunakan, nanti secara tak langsung nanti kira kelab mengalami kerugian lah. PJ City? Daripada segi PJ City? Bukan daripada segi kewangan. Ini lah, bukan daripada segi kewangan. Faham. Dari segi benda-benda lain. Okey. Contoh daripada segi branding apa semua. Pasal ialah nama Perak gah kan. Dah 100 tahun dikatakan dianggap sebagai antara klub top 5 terbesar di dekat Malaysia kan. So nak kena nak kena keep up dengan impression tu lah. Macam contoh macam PGFC tu tak perlu tak payah ada report. Kota report kan. So saya rasa ini semua bergantung pada pihak pengurusan lah. Macam mana diorang imbangkan antara prestasi atas padang dengan cost, dengan brand value. Untuk musim ni, saya sebagai penyokong Perak, kalau Perak boleh memperbaiki kedudukan in the mid table pada penghujung musim ni, tu kira alhamdulillah. Tapi semestinya untuk musim depan, penyediaan untuk musim depan, sesuatu perlu dilakukan daripada sekarang. Bang, satu ucapan untuk penyokong Perak bang, yang dah mula mengganas sekarang bang. Ucapan saya harap yuk semua bersabarlah. Legacy Perak masa awal tahun 2000 sangat-sangat susah nak match. So nak dapat kembali itu akan mengambil masa. Daripada segi pengurusan, saya tak payah kata apa-apa, biarlah mereka dengan perancangan mereka. Saya percaya mereka cuba sedaya upaya untuk membina pasukan yang lebih kukuh. Alright. Dan cuba perlukan masa. Cuma ialah masanya antara antara pendek dengan panjang tu Allahuakbar lah, tak tahu kan. Tetapi satu benda je saya perhatikan, untuk musim depan saya rasa secara peribadi, yang sila lihat dan jaga kebajikan pemain-pemain Perak 2 dengan pemain Piala Presiden Perak. Pasal prestasi mereka, program Akar Umbi Perak bagi saya adalah antara yang terbaik dekat Malaysia. Tolak JDT, tolak selain daripada JDT dengan Selangor, dan pemain muda Perak adalah antara yang terbaik. Jadi untuk peminat kelab lain, jangan terkejut kalau kelab-kelab anda ambil pemain muda Perak untuk musim-musim akan datang. Wow, itu kenyataan rasmi guys. Kenyataan rasmi. Itu yang saya confident saya boleh tengok dari untuk musim depan. Pemain muda Perak ni kalau Perak tak jaga, kelab lain tenang-tenang je ambil perkhidmatan orang. Pasal ini memang bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalam. Panjang lebar Abang Bob kita menceritakan. Seperti mana yang dikatakan oleh Abang Bob tadi, saya tertarik dengan ayat last sekali kepada semua pasukan sebenarnya, bukan kepada Perak FC saja. Korang kena ada Akar Umbi. So tengok, Abang Bob yakin Akar Umbi daripada Perak mampu menggegar kancah Liga Malaysia. Amboi. Bila start liga itu, masuk orang baru, amboi dia punya pujian. Dah terjatuh boleh skor lagi lah. Tanduk mancang Matias Conti lah. Ui, gila. Sanjung. Sebab kemenangan. Tapi bila kekalahan, tapi tak kalah. Ada kalah ke? Mana ada kalah? Seri je ni. Seri-seri ni sensitif sekarang. Apa dah jadi dengan Seri Pahang FC? Bukan kepada Seri Pahang FC, kepada penyokong-penyokong Seri Pahang FC. Tapi itulah dia, lumrah seorang penyokong. Bila menang disanjung, bila kalah dikeji. Tapi biarlah, hari itu Pak Letau dah cerita, nak keji biar betul pada caranya. Ini sampai ke Amy kena? Ya Allah, ya Tuhanku. Yang buat salah ni, player. Makilah player. Tak boleh maki player. Nanti ada orang cakap, kalau kau teror sangat, ambil kasut,
ambil bola pergi main bola. Matilah coach. Ah, kalau kau rasa kau hebat, pergilah ambil lesen coach. Cakap-cakap mulut tak ada lesen tak guna. Pergilah pergi ke management. Ha, yang ni macam dah kurang sikit. Ha, suruh mentaliti berubah tapi sampai ke admin. Ni nak beritahu ni. Nak beritahu sikitlah nak beritahu. Komen ada satu komen ni. Dia suruh admin ceritakan tentang player. Apa? Pasal player. Admin ni dah nyata-nyata dia sebahagian daripada team. Mana boleh burukkan player? Tak boleh burukkan player. Dia orang satu pasukan. Kalah sama-sama, menang sama-sama. Kenapa pula nak libatkan admin? Admin buat kerja je. Kalau tak buat salah, buat salah. Eh, pelik lah. Memang pelik. Pelik, sesangat pelik. Kesian pula ke admin? Tak pasal-pasal dia petik-petik. Alah, hai. Yalah, nak cakap pala tau pun sedih juga dengan apa yang laku. Tapi macam mana lagi kita nak buat? Tak tahulah nak cakap apa. Payah nak cakap. Malah. Ish. Eh, sekejap. Ada ingat nak gerak lah. Lupa pula. Betul juga kata korang. Yang injured tu buat apa dekat bench kan? Sebab bawah-bawah ni, Abu Bakar Yakubu tu, dia anchor injured. Untuk Aquaman, dia tak fit. Hai, tapi yang kelakornya, korang nak sangat di spirit main. Tapi bila dia turun, punca pula jadi Pahang Seri. Alamak, tapi yelah dia bukannya pure back kanan kan? Dia main tengah. Tapi coach letak dia back kanan. Apakan daya, itu je yang ada. Mana sungguh yalah. Betul lah mungkin nama tu yang mendatangkan masalah lah. Tak apalah, nak pergi basuh kereta sekejap. Nanti lah dulu. Hargailah nyawa, jauhilah arak. Pak Latau sekarang ni tengah fikir base camp. Jadi bas kita check balik apa kenyataan yang MFL berikan daripada MKN. Sebab dia kata semua pasukan yang bermain di Liga Malaysia ni perlu base camp untuk mengelakkan wabak COVID ni terkena kepada mereka. Jadi takkanlah sampai kesudah nak kena base camp. Cukuplah sebulan okeylah kan. Tengok macam tim-tim lain semua dah balik dah. Tapi tu lah, bila cerita balik, tiba-tiba Kedah. Player dia pula positif. Ha, itu sebabkan balik daripada base camp. Melaka, base camp dia orang katanya seronok. Ha, dan jarang fasiliti cukup. Dia orang sebelah je stadium. Jadi dia orang boleh pergi duduk kat base camp. Lepas tu pergi training kat sebelah kat stadium. Lepas tu kat base camp dia orang pula ada macam-macam aktiviti. Ada pingpong, ada dart. Oh ya, ada macam-macam lah. Mana tak bosan lah. Seri Paham pula main kayak. Pakai kayak. Jadinya training pula dekat padang aja daerah Pekan. Padang tu kecil, stadium besar, lain environment. Jadi mungkinkah itu yang menjadikan pemain-pemain kita jadi lemau dan sebagainya? Kalau dah duduk lama-lama, tapi yalah bila cakap tentang isu base camp ni, perlu ke? Jadi untuk bercakap tentang kepastian tentang base camp ni, Pala Tau nak telefon seorang pegawai keselamatan lah, yang bertanggungjawab ke atas SOP base camp ni. Okey, jap ya. Halo. Assalamualaikum tuan. Alhamdulillah. Tuan, base camp ni penting ke? Perlu ke? Base camp training adalah SOP yang dikeluarkan dalam oleh MFL dan juga KBS lah untuk gelombang sukan yang dibenarkan. So macam mana nak maintain gelombang sukan? Setiap pasukan tu mestilah membentuk gelombang sukan mereka sendiri lah. Di mana mereka untuk kaedah latihan mereka mesti melaksanakan latihan di tempat yang ditetapkan, yang mana sebelum masuk camp training tu mesti buat PCR dan semuanya dipastikan negatif barulah sesi latihan dibenarkan, menghindarkan mana-mana pegawai dan player daripada jangkitan COVID-19 lah. Maknanya sekarang ni tuan ya, player ni dah kena berkorban lah, tak boleh nak jumpa family tu tak? Ya, itu sudah tentu sebab mana-mana individu yang keluar daripada gelembung, dia untuk masuk balik ke gelembung tersebut, dia mestilah melalui proses awal tadi. Dia kena melalui proses kuarantin kendiri, kemudian ada PCR test, kemudian juga disahkan negatif, baru dia boleh masuk balik. Itu pun dengan pemantauan yang ketat lah, sebab untuk membentuk gelembung ni adalah tanggungjawab pasukan. So jika kecuaian itu yang menyebabkan kes positif itu adalah kecuaian pemain dan juga pasukan, maka
bagaimana dirujuk dalam SOP pasukan tersebut boleh dikenakan tindakan lah. Itu yang dikeluarkan oleh pihak MFR. Isunya sekarang tidak ada masalah untuk keluar daripada gelembung, tetapi mestilah dengan kebenaran ataupun mestilah dengan nasihat daripada doktor pasukan masing-masing. Besar juga sekarang tuan. Itulah sekarang pengorbanan di saat COVID ini sama juga seperti orang di luar. Jadi kalau orang di luar terpaksa berkorban masa tenaga untuk dipaksa melalui proses karantin ataupun proses PKPD dan sebagainya, sebagai memastikan rantaian jangkitan COVID ini dapat diputuskan, begitu juga sebagai pemain dan pegawai, sebab ini adalah sumber pendapatan mereka. Jadi mereka perlu berkorban lah untuk memastikan kesinambungan ataupun karier ataupun mempunyai sumber pendapatan mereka ini tidak terjejas. Begitulah. Ayat tu paling best tuan. Ingat, itu kejayaan anda. Itu yang akan menyara keluarga anda. Jadinya perlu berkorban dan terima kodok dan kadar ini. Betul tuan? Itulah seorang kita dalam setiap orang, setiap lapisan masyarakat dan setiap penduduk yang berada dalam kawasan terjejas ini perlu ada pengorbanan masing-masing. Mengikut kumpulan, mengikut kategori masing-masing, ada bentuk pengorbanan masing-masing. Baik-baik tuan. Thank you banyak. Best. Ini bagi saya pun boleh positifkan diri saya tuan sebenarnya. Terbaik. Anda adalah insan yang luar biasa tuan. Terima kasih banyak kerana membantu pada tahu. Baik. Terima kasih tuan. Jumpa lagi. InsyaAllah. Jaga diri tuan. InsyaAllah. Kepada peminat-peminat Palatau, Palatau nak tarik balik apa yang Palatau cakap setelah buat panggilan bersama dengan Tuan Kin Abdullah, pegawai keselamatan di Balai Polis Kuantan, di mana dia dah sedarkan Palatau. Pada mulanya Palatau mengatakan base camp ni merugikan, melemahkan moral para pemain. Hakikatnya memang benar. Tetapi kalau kita pandang dari aspek kehidupan di dalam pandemik COVID-19 ini, inilah cabaran, inilah dugaan yang perlu mereka hadapi. Siapa yang tak kenal dengan nama Brandon Gan? Pemain tengah yang sangat berwibawa. Bermain untuk Kelantan, bermula dengan Kelantan 2014. Tapi sebelum tu 2012 tak silap Palatau, dia pernah bermain dengan Sabah. Lepas tu dia kembali ke Australia, dia kembali ke Malaysia kembali untuk mengharungi Liga Malaysia. Tapi nak berceritakan tentang Brandon Gan hari ini, Palatau mewakili warga kerja Digitalbon TV ingin mengucapkan supaya Brandon Gan akan kembali sembuh daripada kanser testis yang sedang dialami sekarang. Walaupun sekarang ni dia dah menjalani pembedahan dan sekarang tengah dalam sesi pemulihan. Palatau ucapkan supaya kembali sihat dan boleh kembali dalam mewarnai Liga Malaysia ini. Percaya atau Brandon Gan, seorang pemain yang sangat struggle lah kita panggil. Kenapa struggle? Dia bermula dengan TRW 2014 dan pada tahun 2015 beliau mengalami kecederaan ACL buat kali pertama. Baru nak menempah nama, dia injet pula lutut kanan. Yang menyedihkan di sini, ketika kecederaan itu berlaku, pihak majikannya ketika itu tidak menanggung kos perbelanjaan perubatan Brandon Gan. Lalu apa yang Brandon Gan buat? Dia balik ke Australia, digunakan simpanan yang ada untuk dia recovery sendiri dengan sokongan ahli keluarga. Bukan calang-calang orang boleh buat macam tu. Dan kembali semula ke TRW pada tahun 2016 untuk mewarnai kembali kancah Liga Malaysia. Tetapi 9 bulan selepas itu, ketika mewakili pasukan negara di Jakarta, bermain 45 minit sahaja ketika menyarung jersi kebangsaan ketika itu, lutut kiri beliau pula ACL lagi. Wow. Dikejarkan ke Kuala Lumpur untuk memastikan adakah benar, dan mengikut laporan doktor, benar. Sekali lagi cabaran dan dugaan yang terpaksa Brandon Gan hadapi. Lalu beliau sekali lagi kembali ke pangkuan keluarganya di Australia. Kenapa? Kerana sama kejadiannya. Bila bercakap tentang kekecewaan, sangat kecewa. Kalau kita sendiri pun kecewa, majikan tak tanggung kos perubatan. Dan yang paling kecewa ketika itu adalah lagi beberapa bulan sahaja lagi beliau akan beraksi bersama dengan skuad kebangsaan untuk piala AFF. Oh sayang, seribu kali sayang untuk beliau kembali pulih
dan kembali ke Liga Malaysia dengan pasukan baru, iaitu mewakili Perak FA ketiga itu bila dia dapat panggilan daripada Mehmet Jojovic. Dan dia sedar dia belum recovery sepenuhnya, tetapi mendapat sokongan daripada Mehmet Jojovic dan juga rakan-rakan sepasukannya lain. Dari situ beliau mula mengorak langkah. Akhirnya beliau berjaya kembali mendapatkan sentuhan mewakili Selangor, menjadi kapten kepada Selangor FC. Hari ini sekali lagi dugaan yang terpaksa dia alami oleh Brendan Gan, yang di mana pada awalnya sebenarnya penyakit yang dialami oleh Brendan Gan ini telah dilalui sebelum ini, cuma tak pasti bila. Okay. Mungkin masa itu kanser tersebut mungkin level awal perawalan, dan kini dah mungkin dah sampai ke level yang perlukan pembedahan. Jadi beliau melakukan pembedahan, telah melakukan pembedahan, dan sekarang dalam sesi pemulihan. Sekali lagi kepada Brendan Gan, get well soon. I hope you can come back. Okey, baru dapat info yang terbaru daripada MFL mengatakan bahawasanya perlawanan di antara Sri Pahang FC menentang Kedah FC yang akan berlangsung pada 4 Ogos 2021 pada hari Rabu akan depan terpaksa ditunda ke satu tarikh yang akan datang. Dan inilah yang Tuan Kenny katakan tadi. Nampak gayanya Kedah ni macam dua kali game kena potong mata. Jadinya kepada pasukan yang kena base camp, duduk diam-diam. Kepada player yang kena base camp, inilah pergaulan yang perlu anda lalui. Sebelum Paletau mengundurkan diri, di kesempatan ini Paletau ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tengku Aziz bin Tengku Aman Shah yang telah menghembuskan nafasnya pada 28 Julai 2021 yang lalu bersamaan hari Selasa yang lepas kerana sakit jantung katanya. Beliau merupakan penggiat sukan bola sepak di Pahang, kalau anda nak tahu. Allahyarham adalah merupakan seorang yang sangat berwibawa dengan bola sepak di Pahang, pernah membantu dari Piala Sultan. Beliau bukan seorang ahli majlis ataupun esko, tetapi cinta, minat Allahyarham ke atas kepada bola sepak di negeri Pahang ini tidak boleh kita lupakan. Kepada pemain-pemain muda pastinya, pemain-pemain Liga Sosial, pemain-pemain Liga Amatur pasti akan bersedih dengan pemergian Allahyarham. Kerana sifat baik, sifat penyayang, sifat semangat, sifat sayangkan sukan bola sepak itu melebihi sifat sayang beliau kepada keluarga, kepada tugasan hakiki beliau. Pasti terasa kehilangan Allahyarham Tengku Aziz bin Tengku Aman Shah. Semoga Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Siapa yang belum subscribe di Tribun TV, silakan tekan butang loceng. Jangan lupa like. Jangan lupa share. Tinggalkan komen untuk penambahbaikan. Apa yang Paletau tahu, Paletau dah bagi tahu. Apa yang Paletau tak tahu, korang tak tahu, sama-sama kita buat Paletau. Jumpa lagi.